boleh jadi tau. Tak boleh jadi. Ya kena ada yang menekan pihak dia. Belah ada tu, ya kena yang menekan. Ya kena ada yang tekan pihak dia tu. Murajah tu mesti. Nampak tak? Faham tak? Eh? Tak faham lagi? InsyaAllah. Ha, tak apa. Tengok lagi. Eh, sini rasa Allah. Lepas tak tahu lah. Ini sini dalil-dalil ulama dia sebutnya. Ha, yang kata, kerana bahawa yang lazim daripada mengkuatkan akan salah satu daripada dua perkara yang bersamaan. Tarjih tu ala musawihi. Tak lupa pada tarjih. Mengkuat itu ke atas perkara yang bersamaan baginya. Nyorojok kepada ahadin mutasawiyai. Jadi mengkuat ke atas benda yang bersamaan baginya. Nampak tak? Ha ni kita kata, kalau dua ni, dua ni asalnya mutasawiyai. Tiba-tiba gitar jeh berat pihak ni. Orang panggil diberatkan akan salah satu daripada dua pihak yang bersamaan tu berat di atas satu lagi yang bersamanya dulu. Tapi sekarang tak musawi dah lah. Dulu yang sama. Berat ke atas sesuatu benda yang bersama baginya pada asalnya. Nampak tu dah? Haa, tu. Okay, lagi. Bila murajihin. Ha tu kalau nak faham dekat sini. Tarjih tu bila murajihin takluk kepada tarjih. Haa, tu. Mengkuatkan itu dengan ketiadaan perkara yang mengkuat. Dengan ketiadaan perkara yang mengkuat. Itu faham tak? Tidak ada murajah. Tidak ada perkara yang memberatkan dan mengkuatkan. Hak tu yang kata, wahuwa muhalun. Dan iaitu at-tarji'u bila murajih ini. Tarjah dengan tidak ada tukang. Mengkuat dengan tidak ada yang menguat ni. Hak ni. Muhalun, mustahil. Mustahil, tak boleh ada. Tak boleh jadi benda tu. Sebab apa tak boleh ada? Tak boleh jadi. Ilak pada muhalun, kita tulis sikit. Muhalun ay Lijtima'i ad-diddaini. Wahuma Al-musawat wat-tarji'u bila murajihin. Wat-tarji'u bila murajihin. Itu dua kalau tu. Itu dia. Kita tak nampak lagi tu kalau kita tak datangkan misal. Sebab itulah musanna kita datang misal juga tu. Dia kata misaluhu. Anak misal mudah-mudah. Misaluhu bermula misalnya. Misal bagi at-tarjih bila murajihin. Nak misal ni. Kalau faham di misal ni faham. Dia kata kan nak misal dia fisyahidi bermula misalnya misal at-tarjih bila murajih. Han keadaan misal tu fisyahidi. Fil amri syahidi. Fil amri alladhi yushahadu. Itu fi syahid. Fil amri alladhi yushahadu. Misal pada benda yang kita boleh tengok mudah-mudah. Benda yang dapat disaksikan. Dapat dilihatkan kita dengan mata kepala kita. Nak ayat kata, misal dengan benda yang boleh mudah nampak tengok. Fi syahid. Nampak tu dah? Fil amri alladhi yushahad. Misalnya gini, dia kata, ha, kibbata al-mizani. Misalnya ialah kibbata al-mizan. Asa kibbata ni, kita pak tu hazanu. Kibbata al-mizan, dua daun penimbang. Kibbata ni dua daun neraca atau dua daun penimbang. Al-mizan bagi neraca. Neraca, berarti neraca. Co bukan ko. Lalu ko neraca. Oh. Ah, tulis molat. Neraca ni dia ada dua dah apa ni, men. Masa dulu. Mesin lah ni pun ada.
renovat tim make elok. Tapi yang ada tengok homestay, homestay dia berat sendiri. Dia berat, dia berat asal lagi dah. Dia asal dalam raca tu, dia bersama air lagi tu. Hok sohai, hok sohai. Mudah-mudah tengok, dah hok-hok dia mesti suka akan emah. Emah. Haa, tengok dah. Kalau dia mau Malaysia tu, dia mau nampak tu. Dah tu dia ada di satu parti tu. Satu parti tu dia ada ke? Kan? Di daerah dia tu. Bersama eh? Bersama eh? Dua dah meraca tu. Nampak tu dah? Dua dah tu orang panggil Nikifah tu, Nikifah. Dua dah meraca bagi mizan. Bagi penimbang, bagi neraca. Dua dah penimbang, bagi neraca. Dia nak misal kita tengok. Asal sama begitu. Ni gambar dia lah ni, hok ni. Hok ni seolah kata, ada lagi satu ni down dia. Eh? Bulak, bulak. Down. Orang panggil kifatah ni al-mizan. Musanna kata, iza nazarta, apabila engkau tilik, apabila tilik oleh engkau, engkau sudah menilik, tilik-tilik ilaiha kepadanya, la'alla zahir ilaihima. Iza nazarta ilaihima, apabila engkau tilik kepada kedua-dua daun itu, ilaihima, hima rajak kepada kifatan itulah. Apabila engkau tilik kepada dua-dua daun tu, tu. Bila engkau tilik, han keadaan kedua tu mutasawiyataini, han kepada huma tu, han pada domain huma tu, han keadaan dalam keadaan kedua-dua daun itu tu mutasawiyatai, bersamaan kedua-duanya. Bersamaan kedua-dua. Sama tak dua tu? Sama. Bila engkau tengok dalam keadaan bersama kedua gitu, duduk sama. Ha, tengok. Koyak gambar kita tengok dah. Ha ni. Kita tengok mula-mula. Sama weh. Tiba-tiba kita paling kot lain. Kita paling, kita paling pula kali yang kedua. Nyatanya dia buka pehon. Ha, dia kata, "Summa," kemudian selepas pada engkau tilik kali pertama, "a'atta," mengulang oleh engkau, mengkembali oleh engkau, mengulangi oleh engkau, an-nazara akan tilikkan, tilikkan engkau tu. Engkau ulang tilikkan pula kali yang kedua. Sebut kata a'ta ni makna kali yang kedua dah lah. Eh? An-nazara tu kali pertama, ni a'ta ni kali yang kedua dah. A'ta an-nazara aisanian dah lah kalau kira. Maka mengulangi oleh engkau akan tilikkan pada kali yang kedua. Tilik-tilik ilaihima, kepada kedua-dua, kepada kifatan pula. Aku tilik kepada dua daun tu semula sekali lagi. Paling kot lain, mari tengok sekali lagi. Ha, faraita ihdahuma nazilatan rajihatan alal ukhra. Maka engkau nampak, maka nampak oleh engkau ihdahuma, akan satu daripada kedua-dua itu. Engkau nampak akan satu daun daripada kedua-dua kifatah itu. Engkau nampak salah satu daripada dua tu nazilatan. Itu maka kedua bagi roh aita tu. Engkau nampak akan salah satu daripada. Kalau tak roh. Tak nak, tak nak. Nazilatan tu han kepada. Tak nak, tak nak. Han kepada ihdahuma. Dia nak jadi makhluk kedua tu, dia kena ro'ah hok mana, hok pasang sara zona tu. Ro'ah itu, zonan tu tu. Hok tu sengka, engkau nampak. Hok ni ro'ah, ni ro'ah basariyah. Yang mutak di satu makhluk je. Ro'ah itu zaidan. Itu. Berharap. Maka sini nazilatan tu hal pada ihdahuma. Maka engkau nampak akan salah satu daripada kedua-dua dah tu. Nazilatan. Han keadaan kedua, salah satu tu. Nazilatan. Turun ia, rendah ia, rendah. Engkau nampak salah satu tu rendah, gitu. Tak rendah. Kali pertama tak apa sama. Tiba-tiba, bila tengok sekali lagi, nampak salah satu daripada dua pihak tu, rendah, turun, turun rendah. Rajihatan, lagi pula kuat ia, berat ia, ia salah satu tadi. Berat alal ukhra, ala ihdahumal ukhra. Di atas satu yang lain. Atas satu yang lain pula. Di berat atas yang lain. Ha, kita pun jadi lah. Ni mudah-mudah kata, daun tu duduk jauh. Duduk di pintu tu. Duduk di pintu tu. Kita duduk sini.
dan nampak dia duduk tinggi. Ha. Mudah-mudahan nampak je kalau dah duduk tinggi, duduk atas kepala kita. Duduk gitu. Kita tengok, sama mula-mula. Lepas tu kita tidur masalah. Kita tengok pula, nampak berat pada satu pihak. Mula kita berartinya, tentu kita akan bangun cari. Apa adalah tu? Ada apa? Atas pihak yang berat tu ada apa yang memberat? Ada apa? Cik tengok, tak ada apa. Boleh jadi. Tak di sama. Kalau paling tengok kanan-kanan kiri, kanan kiri dah. Siapa yang memberatkan ni? Yang kita tak nampak ni. Ada benda ni. Rumah ni. Tidur pula. Lepas tu bangun lagi. Berat pihak ni pula. Mula cari. Tak ada pula. Nazilatan. Rajihatan alal ukhra. Kali yang kedua. Kali yang ketiga pula masalah. Patakdekanlah. Lagi. Kali itu akal pun selalu nak hukum dah. Mesti ada yang memberatkan. Sama ada yang memberat tu kita nampak atau tak nampak. Ya mesti ada. Kalau nampak, wa'emo batu ke? Ha, tak apa pula kita boleh buang tu kan. Tapi kalau tidak ada benda, mesti kena ada. Mesti kena ada. Aku tak percaya kalau tidak ada yang memberatkan. Pada memang kata, daun tu rusak. Memang kata, daun tu rusak. Benimek tu rusak. Bila rusak, dia berat juga. Lah. Dia berat sendiri. Hak tu, sebab apa yang rusak? Dia ada skru dia tu. Skru dia yang berat sikit. Pulah berat. Maka jadi berat tu. Skru tu lah yang memberatkan. Kira. Bukan kata rusak apa dah dia. Kalau kata rusak pun, sebab apa yang rusak? Sebab tu yang memberatkan dia. Tak? Karak. Karak dia memberatkan. Tak? Mesti. Lama dia mahu buat alasan. Oh, ada orang berat sendiri kan? Tengok jalur orang. Tak begitu. Tak begitu dah jalur dia. Tak berat sebelah dah. Tak ada timel pun lagi pun. Tak begitu dah. Alhamdulillah rusak dah. Parah bukan dah. Bukan sama. Pada ada skala hak kita dengan satu skala hak kawan kita. Hak kuasa kita hak berat. Berat kita. Tapi ringan dia. Dia suka gitu-gitu je. Harap. Skala. Hello. Ada dia tak sampai skala ni. Jadi buat aktibah tu. Tapi bila nampak kata dua dalam saja. Dapat dah? Kata Musanib Rahimahullah Ta'ala. Fara'ahita. Ihdahuma nazilatan rajihatan alal ukhra. Kalau gitu kata dia. Faminal ma'lumi. Annal aqla yahkumu bil badihati annahu la budda min sababin iqtada dhalika fa hakadha nafsuka. Bawa klik, tarik klik ke diri kita. Kata dia, faminal ma'lumi, maka setengah daripada perkara yang dimaklumkan, setengah daripada benda yang sudah dimaklumkan, sudah diketahuikan. Kata maklum tu aili kuli akilin tu bagi orang yang ada akal lah. Orang yang tak ada akal tak maklum juga. Hak tak fikir tu. Faminan maklumi, maka setengah daripada benda yang dimaklumkan bagi tiap-tiap orang yang berakal. Annal aqla, ha tu anna tu tak bermasdar mubtada muakhar. Min tu khabar muqaddam. Ha tak lu masuk khabar muqaddam. Annal aqla tu jadi mubtada muakhar, tak bermasdar. Wa minan ma'lumi, maka setengah daripada benda yang maklumnya ialah annan aqla, bahawasanya akal kita ni, akal fikiran kita ni yahkumu, akan menghukum ia akal kita. Akal akan menghukum, akan membuat keputusan. Akal kita akan buat keputusan ia akan hukum. Ha tu bila sebut kata hukum tu yang tiga tu. Ha. Hei. Tiga tu yang boleh bertahu hukum akal ya. Akal kita akan buat keputusan. Bila kita nampak berat sebelah, kita nak kata, hoi, kau, ha, kau, Nak tanya, nak hukum ke apa? Hoi. Ha, hoi tu.
Dia hoist diri, hoist diri dia kata ni. Akan itu akan menghukum, akan buat keputusan ia bil badihati, hukman hasilan bil badihati. Akan buat keputusan bil badihati, hukman hasilan bil badiha. Nak beri sikit dah. Akan menghukumkan sebagai hukum yang hasin dengan badiha, dengan secara badiha. Apa badiha? Bid darurah, dengan secara darurah, dengan secara automatik. Okey bagi. Akal kita hukum sendiri, hukum dengan cara automatik. Hoish, dia mari sendiri. Dia mari automatik. Hoish. Tak ada hati. Hoish. Hoish dia tu baik mari dengan badiha. Okey bagi. Bil badiha ai bid darurah, hukman hasilan bil badiha. Bid darurah, hasil dengan cara darurah, dengan cara automatik, dengan cara autonomat. Tersinduk autonomat. Setiap panjang kau tak sinpai doi autonomat. Oh, betul. Oh, leh. Jadi akal kita hukum dengan cara automatik. Hukum lagu mana? Annahu akan bawasanya mafu bagi yahkum. Menghukumkan akan bawasanya dalam risyad ni. La budda min sababin. Dia kata menghukumkan akan bawasanya apa dia? La budda, tak dapat tidak, mesti. Min sababin, daripada sebab. Mesti ada sebab. Tak dapat tidak daripada sebab. Tak dapat tidak daripada ada punca. Kena ada punca, kena ada sahih. Kena ada ki, kena ada hek dia. Hek gapo, hek po. Dia kata hek juga tu. Hek gapo. Ada sahih dia, ada punca dia, ada sebab dia. Yang mesti ada punca. Punca dan sebab yang iqtada zalika, sifat bagi sababin. Punca ataupun sebab yang menyebabkan ia, ia sebab tu menyebabkan zalika akan dimakai itu. Iqtada minal yusabbibu, menyebab ia, ia, ia punca tu menyebabkan akan dimakian. Dimakai itu zalika tarjih. Zalika tarjih. Ia mesti ada punca yang menyebabkan muat tu. Kuat dengan kuat itu mesti ada punca. Ada alasan. Ia apa sebab yang menyebabkan benda ni? Ya, ha, mesti kena ada. Faham tak? Kenapa tak rupa dia? Ha? Ayah ke? Ayah ke? Mudah ya, mudah, 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 mudah. Mudah, mudah. Kena sebut gitu. Mudah. Mudah. Tapi sebut kena wakah. Yang sebut baca dengan cawas lah. Mudah-mudah. Tak boleh. Mudah-mudah tak boleh. Mudah-mudah ni tak boleh. Kena sungguh, jangan mudah-mudah. Mudah, 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 mudah. Ha, kena sebut gitu. Jangan sebut mudah-mudah, mudah-mudah. Sebut gitu rusak. Nak buat apa-apa kena sebut mudah, 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 mudah. Ha, gitu. Jangan sebut mudah-mudah, mudah-mudah, mudah-mudah. Kena. Kalau sebut mudah-mudah tu, natijah keluar lah apa? Nah, sebut gitu. Mudah tak? Mudah. Mudah. InsyaAllah. La astazhilanna so'bah tu, waktu dah tu. Sebut kata sebut mudah-mudah tu. Sebut kata mudah, mudah tu. Ha, tengok lagi. Sababin iqtada zalik. Fahakazah. Ha, pusing balik ke diri kita semula. Fahakazah. Boleh jadikan benda berat sendiri dengan tidak ada yang memberatkan. Ey, ish, ey, ey, hush. Uish. Ha, ya hei sendiri. Fahakazah maka begitulah. Hakazah, hei, seperti dimakialah. Hei itu, ha, tulis tambih ya. Fahakazah nafsuka. Kazah tu khabar muqaddam, nafsuka tu muqtadam akhar. Yani fa nafsuka kainun hakazah. Maka bermula diri engkau itu pun kainatun hakazah. Diri maupun seperti juga. Diri engkau pun seperti itulah juga. Kazah tu apa? Ka apa dia? Ka kal mazkur min kiffatay al mizan. Tu dia. Kaza ay kal mazkuri min kiffatay al mizan. Kiffatay, asal kiffatay ni lah tu hazanun. Kiffatay al mizan. Boleh tulis tak? Begitulah yang kata, seperti itulah juga. Cuba bandingnya tengok.
diri engkau pun begitulah, dia kata. Dirimu sendiri tu wajmi'u ma matalaka atau kepada nafsuka, dan semua barang yang sama seperti ia, sama ia barang tu ka akan dikau, dan semua barang yang bersamaan ia akan dikau. Semua benda hak sama denganmu tu pun serupa itulah juga diri engkau sendiri, dan semua perkara yang sama seperti yang engkau. Apa lagi? Ada lagi ke mama salaka? Wanya'a minal alami. Bayar pada ma. Benda yang semua serupa akan dikau daripada alam ini. Alam, engkau pun alam. Lemu, kubah, itik, ayam, batu. Ha, tu masuk dalam mama salaka semua. Diri engkau pun sepatulah. Dan semua benda yang serupa mu, iaitulah lemu, kubah, itik, ayam. Ha, minal alam, minal alami. Nampak tak dia? Sama serupa dengan mu, ya. Haisu kanat adaman, kerana adalah ia dulunya adaman. Kerana ke mana? Haisu ta'liliyah. Haisu ta'liliyah, ilat kepada hakazah tadi tu. Hai suka nak, kerana adalah ia nafsuka tu, kerana adalah dirimu tu dulunya, hayo ibarat dengan kana PMD, kerana adalah ia dirimu tu dulunya sebelum ini adaman ai ma'dumatan, benda tak ada, dulunya tak ada. Mu ni dulu ada dah? Tak ada. Mu tu dulu tak ada. Lo ni. Kedah kata lo saja. Tak kata lo ni dah. Kedah. Oi, kata ni lo ni. Lo. Dia tak kata ni. Nah. Kok bila? Kok lo? Nak gila. Okey. Nak gila. Omnya hak tani capung Kedah. Nak gila. Oh, tengok tu. Nak gila. Nak gila ni. Nak gila ni. Nak apa? Nak gila ni. Betul. Nak gila. Kata dia dulu yang tak ada sekali. Kan adaman. Dulu tak ada. Kita ni ada tak dulu? Tak ada. Kali itu fatarajjaha wujuduha ala adamiha. Fatarajjaha, maka jadi beratlah. Ha, tarajjaha. Maka jadi berat wujuduha, oleh adanya ada nafsika tu. Jadi beratlah di adamu tu. Dulu tak ada. Lepas tu jadi berat. Jadi kuat, jadi berat. Ada kita tu tarajjaha ala adamiha, terkuat dan terberat ke atas ketiadaannya nyo nafsika tu. Dulu ada dan tak ada sama. Berarti dulu tak ada. Sekarang ni ada. Berarti berat peho ada ke atas tak ada tu. Baiklah. Tarajjaha ala adamiha, adami nafsika tu terberat. Kali itu siapa yang memberatkan ada kita tu? Ada dulu dan tak ada sama je kan. Tiba-tiba gi berat pihak ada, kuat pihak ada. Siapa yang memberatkan? Kira siapa yang menekankan, yang menekan dan kuatkan pihak ada kita tu? Siapa? Akal kita boleh fikir sampai situ ya. Fikir sampai ke tahap ada sonet ya. Nama apa tu Nabi-Nabi mari kita pula. Sebab tu manusia ada akal yang boleh fikir cari Tuhan sekat tu ya. Oh, kita ada ni. Ada yang mengada ni. Ni duk mah yangut pun yang kira dah. Ada. Dia cabut-cabut yangut dia akal kira. Yangut dia tumbuh pula. Cabut tumbuh pula. Takkan nak tumbuh sendiri kan.
Eh, apa dalam ni yang menyembuhkan dia? Dalam tu pun. Sel apa yang menumbuh? Pelat aku ni. Kening tak panjang. Kau dah ni ya? Tapi hak ni semakin hari semakin panjang. Ai. Sebenarnya dia sama je bulu sini. Bulu atas muka ke? Ya kena panjang juga lah ni. Kena gitu. Tengok hak atas. Hak atas panjang. Hak bawah ni panjang. Tapi hak bawah ni tak sama hak atas. Hak atas kalau tahu lama-lama sampai tu. Hak bawah ni tak tahulah. Tak boleh tahu. Hak ni. Yang ngok ni kalau tahu lama-lama nak sapa ke tanah tak. Allahuakbar. Cuba tengok kau. Eh? Cuba tengok. Dia mahu panjang lah tu. Tahu siapa tu. Tapi Nabi Harun sampai ke pusat dah. Oh, panjang lah tu. Dia lama tu. Kalau kira tak sama. Dia panggil sel dia. Sel ni cepat. Nisbah dengan hak ni, cepat hak ni lagi. Panjang dia tu. Hak ni, kalau dulu 5 bulan, panjang-panjang lah. Tapi hak ni 5 bulan, sikit lah. Sebenarnya kena sama lah kalau panjang lah. Haa, tu kira. Fangzul ila nafsika. Aku tak leti weh. Tengok gigi, 2 kali ya. Kali pertama tumbuh. Bila patah, dia tumbuh pula. Kali yang ketiga, tak tumbuh dah. Kenapa tak tumbuh? Pening kan? Oh, ya. Sebenarnya, bila patah, dia kena tumbuh yang lain pula. Bila cabut, kena tumbuh yang lain pula. Gigi, 2 kali ya. Tak itu? Gitu tak? Telinga ni, patutnya tumbuh pula lah. Kalau kerak yang nak tumbuh. Kuku tengok bila cabut, dia tumbuh baru. Ni, telinga ni sebenarnya bila kerak nak tumbuh baru. Mula nak kira. Ada tu yang mengawal, duk kontrol cara dia tu. Semata-mata pulang kepada sel dalam tubuh, dia tak boleh ada teratur lagi tu. Aturan yang rapi lagi tu. Kok ni tumbuh sekuadar ni. Kok ni tumbuh sekuadar. Bulu hidung sekuadar tu. Bulu kening sekuadar tu. Sekuadar-kuadar lagi. Rambut ni panjang sikit. Dah itu lah. Orang fikir ya fikir. Orang tak fikir duduk situ. Duduk mati hidung dia tu. Tak fikir. Tak ada. فهكذا نفسك وجميع ما سلك من العالم حيث كانت عدما فترجح وجودها على عدمها. الله تعالى kata, قال الله جل ذكره, قال الله جل ذكره, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. Ayat panok ya, tapi bila kita mengaji Usuluddin dah, ayat ni mendalam. Telah berfirman oleh Allah Jalla zikru. Han keadaan Allah Ta'ala tu Jalla zikru. Apa dia? Mulia lah oleh sebutnya. Sebut Allah Ta'ala. Maha mulia lah oleh sebutnya. Sebut Allah. Mulia lah oleh sebut dia. Sebut dia tu mulia lah. Dia mulia lah. Dia pun mulia lagi. Zikruhu pun jalla dah. Apatah dia? Dia pun jalla lagi. Faham tak? Habis itu, maka dia Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 21 kata dia. Az-Zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun ay ayatun. Ayatun tafsir apa ni? Tafsir Muqtada Mahzub. Tafsir Muqtada Mahzub. Muqtada Mu'akkad yang Mahzub. Yakni wa fi anfusikum ayatun. Asalnya gitu. Dan bermula beberapa ayat tanda-tanda. Ayatun ay ayatun dalatun ala qudratillah.
beberapa tanda-tanda, beberapa ayat-ayat yang dalatun, yang menunjuk ia ala kudratillah, di atas kuasa Allah Ta'ala. Beberapa ayat yang menunjuk di atas kekuasaan Tuhan, sabitatun fi anfusikum, ada di dalam diri-diri kamu. Tuhan kata, ayat-ayat yang menunjuk atas kuasa Tuhan itu ada di dalam diri-diri kamu, ada dalam tubuh badanmu sendiri dah. Sebab tu, sebab tu dah hok imam tu dah. Abu Hanifah tu, Abu Hanifah tu Nu'man kan? Numpang bin Sabit, berdebat dengan Dahri dulu kan? Dia kata, dirimu juga, dia pakai dalih-dalih hok dirimu lah. Dahri kata, ya nah, belum lah. Dahri kata, mana? Kamu duk kata Tuhan ni, kamu duk kata Tuhan ada-ada, mak di mana dia dah? Di mana dia? Mana dalih kata Tuhan ada? Mana? Dia tanya aku. Tak ingat dah weh. Mau ni kata nak cari dah. Mana dalih? Salah satu soalan lagi, saya tanya. Apa? Kamu kata Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Mana dalil? Mana dalil? Lepas tu Imam Abu Hanifah kata, pada dirimu tu, pada dirimu tu dalil. Dia tengok, mana? Ada apa? Cuba tengok ibu jarimu ni. Ni ibu jari. Ni ibu apa? Ibu jari. Oh, jari ni lah. Ni ibu jari. Lepas ni clicking kedua-dua. Dia kata, hak jawab dalil dah. Dia kata hak ni ibu jari, dia dulu daripada yang lain. Mana jari sebelumnya? Mana jari sebelumnya? Senyap dari bengong dia, tak reti lah. Dia kata ni hak ni mula-mula kan. Waktu sebelum dia tu mana jari yang? Jari sebelum dia tu apa? Ada. Pahak ni akhir sekali jari. Mana akhir, mana jari yang selepas dia? Tak ada. Itulah Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Ya ada belum pada yang lain, tapi tidak ada yang lain sebelumnya. Apa tu? Cuba tengok. Mana ke? Imam Hanifah ni, Abu Hanifah ni. Bawah ni nak cari, tak ingat saya pun. Ada? Rasa-rasa dia nak cari, dah rasanya dah. Pergi baca sendirilah dah. Dalam berdebat antara Dahri dengan Abu Hanifah. Kalau gitu kata, dalam diri kamu itu beberapa tanda. Allah Ta'ala kata, afala tubsirun, maka tidakkah? Maka tidakkah? Nah, kah tu Hamzah istifham. Bahasa Melayu kita, kah kena tak di belakang lah. Maka tidakkah? Bukan kata kah, maka tidak. Tak sih? Maka tidakkah? Maka tidakkah? Kata kah. Ya gitu. Maka tidakkah tu bersirun? Absara ju bersiru. Maka tidakkah melihat oleh kamu? Maka tidakkah memikir oleh kamu? Melihat oleh kamu ilaiha ila ayatin tu? Boleh kata gitu. Ataupun ilaiha ila anfusikum tu. Boleh kata belakang tu. Maka tidakkah melihat oleh kamu kepadanya, kepada tanda-tanda itu? Mung tak tilik kau kena. Fatastadilluna biha. Maka berdalil lah. Buat dalil lah oleh engkau. Biha bil ayat itu. Engkau buat maka buat dalil lah oleh kamu. Biha bil ayat itu, kamu buat dalilkan dengan ayat tersebut. Ala sani'il hakimi, ala wujudis sani'il hakimi. Engkau buat dalil dengan ayat itu di atas adanya yang mencipta, yang mengada, sonek. Sang pencipta itu sonek. Yang mencipta, yang mengada, al hakimi, yang bijaksana. Bila tengok pak, ada yang mengada, yang bijak ni, masya Allah. Masya-Allah. Bijak. Tengok tangan Allah Ta'ala jadi. Tak sama satu pun. Hak dia renah sekali hak ni. Allah. Sebenarnya jadi sama belaka dia kan. Jadi
Siapa kau semua dari? Tapi Allah Ta'ala hakim, bijak, jawab, ada hikmat tiap-tiap satu ni. Ada kegunaan untuk diri dia. Guna. Hak ni buat ke apa? Hak hidung. Kadang kalau hak ni tak boleh masuk dalam lubang hidung. Jadikan hak ni untuk buat korang. Tak itu? Yalah tak? Ha, tu. Jadi hak ni untuk apa? Untuk korang hidung sadar. Untuk nak jadi rojak baik dengan isteri. Ha, rojak, buat rojak. Dia tolak ke? Dia tolak tu nak rojak semula. Ha, dia kata. Dia tak kata gini tak? Dia tak buat gini. Pada pun. Jadi kau ni, jadi baik. Dia tiap-tiap. Ya ada tiap-tiap Allah Ta'ala jadi tu ada hikmah. Kalau kita kaji, tengok tiap-tiap benda tu ada rahsia dia. Hidung tu diturunkan lubang bawah. Sebab apa? Sebab kalau terbuka lagu ni, tentu akan masuk kabuk-kabuk. Bila kita jalan kan? Tapi dengan sebab turun ke bawah, jadi tapik angin dulu, ambil hak bawah. Kening dijadikan untuk nak tapikan segala peluh-peluh apa yang turun dalam mata. Bila kita peluh atas dahi, dia titik peluh tu, dia tak akan turun terus ke mata. Dia tapik boleh kening-kening ni, segala sapoh-sapoh apa semua pun, dia tapik sini. Haa, tak gitu kan? Lingua ada buka gini. Buka. Tak ada buat gitu. Sebab apa? Sebab angin bila orang cakap tu, suara dia datang sekali dengan angin. Dia tapik angin lagi. Suara dia masuk. Kalau telinga ada begitu, supaya ayam dah. Ayam tak ada lah. Ingat tak? Telinga dia. Telinga dia lubang gitu ya dah. Ayam tak nampak, tak dengar. Kalau jalan-jalan tak dengar, dia kena begitu. Baru dia dengar suara. Dia dengar malat. Tapi manusia kita ni tak gitu pun dengar dah. Tak itu kan? Masya-Allah. Wa fi anfusikum afala tubsiru? Fatastadilluna biha 'ala sa'ini sani'il hakim. Sani' tu ada dah, hakim pula satu lagi. Masya-Allah semua. Habis itu dah. An-nazar fil alami. Ya kata lagi. An-nazar fil alam. Tilik pada alam. Tadi tilik pada diri kita dah, nak tilik pada alam pula. Padahal kita pun alam dah. Maksudnya bagai alam dah tu. Summan taqili fanzur ila nafsika. Summan taqili in taqil. Kemudian dia kata, kemudian, apa kemudian? Nah, tu summa, litartib tu litartib az-zikri ya ni. Litartib az-zikri. Dia kata dia, kemudian, ba'da nazrika fi nafsika. Selepas, kemudian daripada itu, selepas pada tu, apa selepas apa? Ba'da nazrika fi nafsika. Kemudian daripada menilik oleh engkau, tilik-tilik fi nafsika, pada kelakuan diri engkau. Fi ahwali nafsika. Setelah engkau menilikkan pada kelakuan dirimu, selepas daripada engkau tilikkan kelakuanmu dah. Faham tak dah? Tengok apa dah tubuh badai. Masya Allah. Tu. You ada segala-galanya ni. Allah. Okay, go. Hikmat apa air mata yang dimasing? Itu tak lagi kira hikmat. Hikmat apa air mata tu yang dimasing? Hikmat apa? Sedangkan air-air liur basi tu masing. Dia ada hikmat semua tu. Dah. Kemudian selepas daripada engkau tilikkan pada diri engkau dah, wahiyan alamus asgharu, wahiyan alamul asgharu. Walhan,
bermula ia nafsu tu, diri engkau sendiri ni, an alamul asghar, ialah alam yang kecil. Alam yang kecil, alam yang halus, alam halus. Ya, kalau kira alam juga, engkau pun, engkau pun alam, tapi alam yang kecil. Bila berbanding dengan bukit, bila berbanding dengan langit bumi, engkau tu alam yang kecil. Setelah engkau tilik pada diri engkau yang ialah alam yang kecil, intaqil, itu fi'amah, hendak engkau berpindah pula. Hendak engkau berpindah. Ha, pindah pula. Kalau tadi engkau tilik diri engkau siap, maka engkau pindahkan lagi. Pindah tu bifikrika, bifakrika. Kalau bifikrika apa tak apa. Pindah tu dengan pikiran engkau. Bukan pindah mata, pindah kepala, tak, pindah pikiran. Pindah pikiran pula. Mula-mula fikir tentang diri. Kalau ni pindah pikiran pula. Berpindah oleh engkau, hendak berpindahlah oleh engkau dengan pikiran engkau itu, pindah lin nazari, kepada menilik, la bimana ilah ai ilan nazari, gitu. Hendak engkau pindah pula kepada menilikkan. Tilik tu fil alami, pada alam al-akbari, yang besar pula. Tadi engkau tilik kepada diri engkau yang merupakan alam yang kecil, maka hendak engkau pindah pikiran pula kepada menilikkan pada alam yang besar pula. Right there. Tengok pilih fikir di alam alam besar. Wangzur lin alami, dan hendak tiliklah oleh engkau, tilik lin alami ay fin alami, la bimana fi, hendak engkau tilik pada alam, pada kelakuan alam. Dia gini, lin alami ay fin alami, fin alami ay fi ahwalin alami, yang gitu. Dan hendaklah engkau tilik pada kelakuan-kelakuan alam pula. Alam mana? Al-ulwi, itu sifat bagi alam. Baca lagu mana alam? Bi fathil lami, dengan dipatok akan lam, kata dia. Jangan baca alim. Alim tu orang, okay. Alam tu kena ke alam ni lah. Hendak engkau tilik pada alam pula, kelakuan alam. Alam mana pula? Al-ulwi, al-mansubi ila jihatil ul, jihatil ulu, al-mansubi ila jihati al-ulu. Alam ulwi, yani alam yang dinisbah bangsakan kepada pihak atas. Alam atas lah maknanya. Pihak atas tu. Mula-mula tengok tubuh badan, lepas pada tu cuba tengok ke atas pula. Tahera summang taqili lin alamin ulwi, tengok ke atas pula. Alam atas ni alam apa, eh? Eh? Alam atas ni alam apa? Apa tu alam atas? Apa tu masuk dalam atas? Hak termasuk dalam atas, dalam dalam perkataan alam atas ni apa tu? Ya, ada ada murad sini. Tak ada ayat dah. Tulis situ, tulis di di al-ulwi tu. Wal muradu bihi, wal muradu bihi, dan bermula murad dengannya, dengan alam atas al-ulwi ni, ialah kullu ma irtafa'a, kullu martafa'a, kullu ma irtafa'a, tiap-tiap benda yang terangkat tinggi, yang duduk tempat tinggi. Dengan alam ulwi, benda yang duduk atas, kullu martafa'a, tiap-tiap perkara yang terangkat ke atas ni. Tamu lagi kasamawat, seperti seperti langit-langit. Kasamawati, kita kata wal kawakibi, dan bintang-bintang. Ila akhir. Yalah. Tu wal muradu bihi kullu martafa'a, kasamawati wal kawakibi. Lepas tu banyak lagi. Ha, tutupul alam-alam ulwi namanya. Tilik pula lah kepada alam atas pula. Masya Allah, masya Allah. Ni hok ni ni besar lagi. Besar lagi kalau tengok. Oh, yang beriman dia tengok ke mana? Apa? Bila tengok langit dan bumi. Apa sebelum pada ayat ni? Fayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebelum pada tu, inna fi khalqis samawati wal ard. Apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Apa? La ayat itu okey dah. Tengah-tengah tu apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilaf. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ardi wakhtilafil layli wal nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladhina yadhkuruna allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Itu ulul albab tu, ulul albab. Yang mempunyai akal tu dia kena fikir. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Lepas tu dia kata, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Dia kata, ya Tuhanku, engkau tidak jadikan benda ni sia-sia dah. Ya, ada hikmat dia. Ada hikmat. Tu dah. Yalah lah. Tak fikir ke tak? Fikir tak? Fikir. Tak fikir dah. Kalau fikir lama-lama, dia nampak hasil. Dia kena lazimkan fikir. Lazimkan fikir. Ha, tengok kata Musalif rahimahullah ta'ala, hendak engkau pindahkan fikiran kepada melihatkan alam yang tinggi pula. Bila engkau tilik, tajid. Nascaya. Ini jawab Ammar. Jawab pada unzur dah. Wangzur lin alami bi al-ulwi. Tajid. Jadi, in tangzur tajid. Maknanya dah. In tangzur tajidhu. Jika engkau tilikkan alamnya atas, tajidhu nascaya engkau mendapat. Nascaya mendapat oleh engkau. Hu akan diakan an'alaman ulwi ni. Engkau akan mendapat di alam tinggi tadi tu. Min gharibi sun'illahi. Yani kainat min gharibi sun'illah. Itu makhluk yang kedua bagi tajid. Engkau akan dapat mendapati alam atas itu adalah ia daripada gharibi sun'illah. Daripada kejadian-kejadian Tuhan yang pelak-pelak. Yang pelak-pelak. Jadi sun'i bermakna masnu'i. Masnu'i ay masnu'illah ta'ala. Gharibi sun'illah, gharibi masnu'illah. Idafak gharib kepada sun'i, idafak sifat kepada mausuf. Nah, min gharibi sun'illah, min masnu'illahil gharib. Daripada kejadian-kejadian Tuhan yang pelat-pelat, engkau akan mendapatkan bahwasanya alam ini setengah daripada kejadian Tuhan yang pelat, yang gharib, yang pelat-pelat. Masya Allah. Gano itu lalu. Pulaknya. Pada tengok langit je. Ti awan yang ada atas langit tu. Awan-awan yang ada tu. Semenjak Allah Ta'ala jadikan langit bumi. Sampai kepada hari kiamat. Bertukar bentuk tiap-tiap hari. Tak sama dengan hari sebelumnya. Bentuk awan tu. Hari ni supaya hati pula. Hari ni supaya dengan kapal. Esok rupa lain pula. Rupa lain pula. Rupa lain, rupa lain, rupa lain, rupa lain. Bertukar tiap-tiap hari. Tidak kata hot-hot pula tak mungkin. Pelak tak tu dah? Masya Allah. Masya Allah. Buat orang Mesir lah ni. Tengok pelak-pelak lah kata saya ni. Muka pelak dah ni. Dulu, jadi muka generasi dulu tu habis balik-balik-balik dah. Nampak muka baru-baru pula. Generasi baru-baru. Gharib. Oh. Garibnya muka baru pula. Kita berjalan ke Kok Azhar sekarang ni. Oh, nampak tak kenal dah. Baru-baru saja. Dan begitulah kita. Satu hari kita akan balik. Nak digantikan dengan generasi baru pula. Dijak di situ. Tak ada lah. Tak lama lah.
Amo ni pun masa tak lama dah ni. Ha. Gitu je oyak. Oyak dulu sempen-sempen dulu. Ha. Tengok-tengok dulu. Jangan fikir banyak. Min ghori bisun illah. Dalan ala wujubi wujudihi. Dan ni nampak khabar yang kedua bagi. Baik dulu. Atop kepada ghori atop tanah-tanah. Tajidu min gharibisun illa dalan atop kepada ni mak ok kedua juga ni dah kalau tajiduhu min gharibisun illa dalan dalan tu nak buat had pada sun illah pun boleh tu. Ha pada sun illah. Tapi kalau nak buat mapo yang kedua bagi tajidu aktibat atop pun boleh. Tajiduhu kainan min gharibi sun illah. Lagi pula dalan ala wujubi wujudihi. Boleh kata gitu. Tak apa lah. Ataupun had pada sun illah tu pun tak apa. Han keadaan kejadian Allah Ta'ala tu dalam menunjuk ia ala wujubi wujudihi, menunjuk atas mesti dan sungguh adanya ada Allah Ta'ala. Mesti sungguh adanya ada Allah Ta'ala. Bila tengok makhluk mesti ada yang mengada, yang mencipta. Wa kamali qudratihi, atap kepada wujubi wujudihi, dan menunjuk pula di atas sempurna kudratnya, sempurna sifat kudratnya, sifat kudrat Allah Ta'ala. Wa kamali kudratihi, jadi wa kudratihi al-kamilah lah maknanya. Sifat idafat sifat kepada mausuf. Wa kudratihi al-kamilah, dan menunjuk di atas kudrat Tuhan yang sempurna, kudrat yang melengkapi dan meratai, mengumum segala-galanya. Kuasa berlaku Allah, boleh buat berlaku dia, masya Allah. Pelak ni, pelak lakon ni. Tengok air laut, kita kata. Tengok di laut, kita pergi pantai. Air laut ni tiap-tiap hari datang air sungai daripada penjuru alam. Semua air sungai dari alam ni semua turun ke laut. Jalan tak? Sungai, kita kata sungai besar-besar. Sungai Nil, sungai apa lagi atas dunia ni? Banyak lagi. Segala sungai tu turun ke laut. Tapi air laut tu tak tawa, masing-masing lagi. Sepatutnya dia akan semakin hari semakin tawalah, sebab air tawa tu pun lagi campur-campur dengan masing tu. Siapa yang menambahkan garam tu atau mengekalkan masing dia tu, siapa? Pelik weh tu. Pak air sungai banyak mana? Tak boleh kena tambah. Bila tambah-tambah air sungai, dia kena kurang dah masing. Tapi ni tak lagi. Tetap masing lagi. Itulah. Lepas tu, air tambah lagi. Tapi air pergi ke mana? Mesti kena lipah kat tanah bumi lah sebenarnya. Sebab dia air tu banyak. Lepas tu dia kering. Kering. Dengan sebab apa? Panas matahari. Sempat ke? Kira air. Masya Allah. Ikan dan laut tak masing daging dia. Tapi kalau kita buat ikan masing-masing. Pelak tak? Ikan yang mati dah, yang mampu dah tu. Kita ambil gara-gara. Jadi masing akhirnya isi. Kerana garam tu, ia masuklah isi. Jadi masing. Tapi air laut tak masuklah isi ikan. Semua isi ikan tak masing. Cuba kita pergi duduk dalam air laut. Duduk boleh seminggu. Jangan naik. Tubuh akan masing. Tubuh kita akan rasa masing. Kata masing tu akan masuk, segera masuk dalam isi gitu kita. Dalam kulit kita. Cuba ambil telur masuk dalam air laut. Lama-lama telur pun jadi masing. Tapi ikan
Masya-Allah kemudian. Masya-Allah, masya-Allah. Siapa dia yang menjaga isi-isi ikan itu? Ha, habis, tak apalah. Wa kamali qudratihi wa bahiri ilmihi wa hikmatihi. Ya, dan bahir ni yang indah, yang indah ilmunya ilmu Allah dan hikmatnya hikmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmat Tuhan yang indah, ilmu Tuhan yang indah. Masya-Allah. Idapat belakang tu, idapat sifat kepada mausul semua tu. Tapi kalau kita kecek dengan teori ibarat dia kena wa ilmihi al-bahir wa hikmatihi al-bahirah. Ha gitulah. Ha jawab digiwa gitu. Ha habis itu. Kalau gitu orang tanya kepada kita, "Eh, ustaz, apa makna alam? Alam-alam ni apa? Alam tu nak tepo?" Kita jawab kata, "Wa ma'nan 'alami," dan bermula makna alam itu kata dia. Mana kata kita? "Wa ma'nan 'alami amma fil lughah." Ha, kok tu lah. Amma ni huruf tafsir. Nak datang tafsir tu sebelumnya kena sebut dengan cara ijmal dah. Bahawa mana alam ni bukan sebut lagi ijmal, bukan sebut cara ijmal lagi. Ibarat lagu ni menjaga ni. Wa maknan alami amma fil lughati haludah. Pasal dengar lah. Haa, kena takwil bimolat. Wa maknan alami ay fihi maknan lughawiyun wastila'iyun. Itu tanda kata kita. Wa maknan alami fihi maknan lughawiyun wastilahiyun. Bermula makna alam itu ada padanya makna pada lughah dan makna pada istilah. Makna alam tu ada dua makna, makna pada lughah dan makna pada istilah. Makna lughawiyun wastilahiyun. Lepas tu mana ke makna pada lughah? Ha, nak tafsir lah. Amma fil lughati. Ya, tak buat tu. Amma fil lughati. Jadi amma maknan alami fil lughati. Kena tak tahu ada lagu tu. Adapun bermula makna alam pada lughah, fil lughati, fi isti'mali lughati. Ai fi isti'mali ahli lughati. Ya, sebab isti'mal, isti'mal ahli lughah bukan lughah. Hera. Bermula makna bagi alam pada penggunaan ahli lughahnya. Mengikut guna ahli lughah, bila kata alam ialah fahuwa ibaratun an kulli mawjudin hadisin fihi alamatun yumtazu biha an ghairihi min anwa'il mawjudati ka qawlina masalan 'alamut tayri 'alamus sahabi. Masya-Allah, masya-Allah. Tu faham. Kalau faham nak lakon gila ni. Wa amma fil istilahi fa huwa كل ما سوى مولانا جل وعز. Tambihun summiya. Baca dulu, baca dulu. Kita berbagi lagi nak huraya. Tambihun summiyal alamu alaman. Tengok kacik mula-mula. Summiyan alamu alaman. Nampak supah tu lah ya. Ya, sebenarnya kalau kita kira an alamu alamun gitu. Summiyan alamu. Eh, kenapa huru jadi gitu eh? Dia dah type malam-malam. Dia tak tengok, nampak, tak nampak. Summiyan alamu alaman lima yastafidun naziru fihi nazran sahihan minal ilmi bisani'in. ولأنه علامة دالة على وجود الصانع. ما شاء الله، ما شاء الله.
Nak bahas pula ke sini. Allahumma salli ala sayyidina. Mengaji ni rasa dia dah. Kadang-kadang hari rasa satu ketika rasa payah kan. Sepuluh hari ni rasanya kena fikir banyak ya. Tak itu kan? Rasa fikir banyak dah hari ni. Kau tak banyak. Ada satu ketika, satu hari mari mengaji jadi rasa ada hal mudah. Ha, tak letak lah nak bagi tahu lah tu. Kita mengaji begitu. Ada pahit, ada maninya. Ha, tidak ada semua kemanisan tak dalam masa mengaji tu. Ya, dia kena jumpa juga dengan pahitnya apa semua. Barulah jadi mengaji. Yang penting jangan lupa istiqamah kita. Kita Allah Ta'ala capak dalam medan mengaji dan ni usaha. Ha, ni nak kerja apa pula Allah. Iradatuka tajri ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minash shahwatil khafiyyah. Lepas tu wa iradatuka, wa iradatuka apa? Tak ingat lah. Ya, Allah Ta'ala ni hatta kita dalam keadaan ni, dalam keadaan ngaji, Allah Ta'ala nak kita masuk dekat dengan dia dah ni. Tiba-tiba kita nak cari asbab. Cari asbab. Itu dikatakan turun daripada hemah yang tinggi. Nanti akan sampai di hikir. Hikir pada hikir pada hari Jumaat. Itu hikmah tu besar tu. Iradul kata jerit. Orang kita ni kena munasabah dengan dengan makam Allah Ta'ala letakkan dia. Setengah orang Allah Ta'ala letakkan supaya kerja duduk di rumah masalah. Yang nak kerja cari anak bini. Tapi yang nak sunyi diri dengan Tuhan je. Ha, maka tak lihat tu maksudnya nafsu maksudnya syahwat al-khafiyah. Dia kata aku nak buat amalan je. Malah nak buat apa lah. Malah nak buat kerja lah. Nak dekat dengan Tuhan je. Ha, itu masuk dalam nafsu juga tu. Syahwat yang khafiyah yang tersembunyi. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala letakkan seseorang dalam asbab. Tiba-tiba kita nak tajri. Ni duk ngaji ni mulak dah. Nak buat benda lain lagi. Nak buat benda lain lagi. Tak pada yang Tuhan tak nak pergi dekat dengan dia. Allah Ta'ala letak dalam makam mengaji ni maknanya Tuhan nak masuk dekat dengan dia dah ni. Tiba-tiba kita usaha cari jalan pula untuk nak jauh daripada dia. Usaha jalan. Nak buat macam-macam. Malah kerja pula. Nego. Malah ngaji. Ngaji sikit-sikit jadi. Ha, tu tu. Tak pada tu. Hak tu masuk dalam inhitatun anil himmatil aliyah. Orang tu dibilangkan orang yang turun dan jatuh daripada hemah yang tinggi. Allah Ta'ala letakkan pada hemah yang tinggi dah. Tiba-tiba dia tu usaha lagi untuk nak pergi cari benar. Faham tak? Nak malak tu. Apabila klik rumah sikit lagi, nak mengaji tak payah dah. Kerana Allah Ta'ala letakkan kita pada maqam asbab pula. Kena cari kerja, kena cari segala-gala tu. Kena kerja cari itu ini. Masa tu Allah Ta'ala letakkan pada maqam asbab. Tiba-tiba kita nak mengaji. Ha, tu hak tu masuk dalam nafsu yang khafiyah pula. Kita nak duduk dalam keadaan tak dah kena buat apa. Ni Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan terjerit ni. Maknanya nak pergi masuk dekat dengan dia. Kita nak buat benda lain lagi. Itu orang tu masa Allah besar. Itu dah. Mudah-mudahan insya Allah selamat kita. Selamat. Sebab tu Allah Ta'ala tak letak dalam makam mengajar. Allah Ta'ala nak pergi tu mengajar orang. Okay. Nak mengajar. Tiba tak sih mengajar. Tak sih. Nak kerja. Maksudnya. Hanya lah juga. Jelas juga tu. Kenapa? Suka. Ha, masuklah kitab pula. Tujuannya nak itu je ni. Kerana dia masuk bahasa baru. Amma fil lughati adapun bermula makna alam pada lughahnya fahuwa. Jawab amma.
Maka iaitu, iaitu ha tu. Kalau kita, kalau kita tidak takdirkan mari, huwa nak rojok mana? Itu masalah. Huwa tu. Kalau takdir muqtada tu mazhab. Amma ma'nal alami fil lughati fahuwa, rojok kepada makna tu lah. Maka iaitu, iaitu makna alam pada lughah tu ialah ibaratun, satu cakapan ganti. Itu ibarat. Satu cakapan ganti. Ulama buat ganti cakapan ni. Ganti daripada apa? Bila sebut alam ni adalah satu cakapan yang buat ganti daripada angkulli maujudin hadisin. Ganti daripada tiap-tiap benda ada. Tiap-tiap benda ada. Benda ada yang hadisin. Apa hadisin? Hudusuhu, wujuduhu, ba'dan adam. Hadisin yang hasilin ba'da adamin. Itu hadisin. Kulli mawujudin hadisin. Kulli mawujudin hasilin ba'da adamin. Tiap-tiap benda ada yang terjadi kemudian daripada tak ada. Itu panggil mawujudin hadisin. Dulunya tak ada, baru saja ada. Itu panggil mawujudin hadisin. Tiap-tiap benda ada yang dulunya tiada. Ha, tu orang panggil alam. Bahailah. Alam. Kulli mawjudin hadisin. Fihi alamatun yumtazu biha. Yang ada padanya pada mawjudin tu. Sifat pada mawjudin. Benda ada yang baru. Yang ada padanya alamatun. Ada alamat. Ada satu tanda. Ada tanda yang yumtazu biha, yang dapat dibezakan biha dengannya, dengan alamat itu dapat dibeza an ghairihi, dari benda yang lainnya, lain daripada maujudin hadisin tu. Saya kedap tak tahu apa ke yang lain tu. Bayan pada ghairi min anwa'il maujudati, daripada segala bagai-bagai bagi maujudat, bagi benda yang ada semua. Ha, tu dia. Dia nak royak gini ya. Tiap-tiap benda baru ni ia ada alamat untuk diri dia masing-masing. Untuk alamat bagi diri dia yang dapat bezakan daripada benda lain. Lembu ada alamat bagi dia yang dibuat perbezaan daripada kubah. Kubah pun ada alamat yang berbeza. Alamat untuk diri dia yang dapat dibezakan daripada kambing. Kambing pun ada alamat bagi dia. Alamat yang dapat dibezakan daripada cacing. Cacing pun ada alamat dia. Alamat yang dapat dibezakan daripada ular. Ular dan cacing serupa tak? Tak serupa. Tiap-tiap hakikat sesuatu tak sama. Sebab tu ulama boleh letak hakikat takrif bagi benda masing-masing tu. Kenapa? Kerana tiap-tiap benda mawujud ia ada fihi alamatun yumtazu biha an ghairi. Boleh letak nak. Lepas tu boleh buat jenis-jenis bagi benda masing-masing. Kenapa? Nampak tak? Fikir itu. Fikir lagi. Dia nampak apa ni? Dia nampak cacing tadi tu. Dia fikir cacing. Orang sebut cacing, nampak cacing. Ha, habis itu. Dapat dibezakan dengannya daripada yang lainnya. Min anwa'il mawjudah. Kakaulina, seperti perkataan kami, kata dia. Ha, ni, misalnya. Masalan. Seperti perkataan kami, masalan. Misalnya, kata. Alam toiri. Alam burung. Ha, alam burung. Ya, ada alam dia burung. Kecek pada luar ni. Alam burung. Alam sahabi. Alam awan. Awan. Tapi alam. Tapi awan tu. Awan tu. Alam dia. Alamun insan. Alamun bakar. Alamun. Dia tiap-tiap benda yang ada alamnya. Maknanya ada benda yang dapat dibezakan dari benda yang lain. Alamat yang dapat dibezakan dari benda yang lain. Hayawanun ni, insan, mana mana alamat yang dapat dibezakan dari benda yang lain? Nafikun tu. Nafikun tu. Nampak tak?
Kuda, mana alamat dia? Sahilun tu. Nampak tak? Kalau kuda. Kalau apa lagi? Asad, asad ni hayawan tu. Muftaris. Muftaris tu ada alamat yang dapat dibeza daripada benda yang lain. Tak apalah sini. Tak apa, tak faham pun tak apa. Tak ada idea pun ni. InsyaAllah tak apa lagi ni. Tak ibarat imolek satu masa kita faham tu. Banyak perkara yang saya baru faham tu kan ni. Mana orang yang tak faham sebelum pada ni. Faham. Bila kita umur kita meningkat akan satu faham satu marhalah pula. Sebab tu budak, walau lagu mana pun budak. Budak walaupun bijak mana pun budak. Tu ya, nak ayat ni. Kita ni dengan orang tua daripada kita, bijak mana-mana kita pun budak. Ingat gitulah. Dia takkan boleh bertanding dengan kebijakan orang tua. Dia tak sempur marhalah yang Tuhan bagi. Budak ni cedek, budak ni adik ni. Omong apa? Pak Hau ya. Cedek budak ni. Cindik dia pun tak akan bersetanding dengan kita. Podok-podok orang tua pun cindik orang tua lagi pada budak. Tak gitu kan? Gitu tak? Kan podok orang tua. Kan podok orang tua pada budak. Tak tahu lah. Ya Allah tuanya cindik. Cindik pada budak tu. Allah Ta'ala nak bagi tahu kata, jangan kita istiajar. Manistak jalan syai'an tu. Masa Allahnya. Akhirnya Tuhan tak bagi. Duk ponok tu nak pergi ambil hal pada ada apa gila. Satu masalah. Gila tu bukan gila sebab ngaji, sebenarnya gila ada benda lain tu. Ada yang amma buat amma tu dia nak pergi dapat maqam waliullah. Duk ngomong-ngomong baca tu baca ni jadi gila. Gila Allah Taala. Yang nampak baca kitab yang atas siapa yang baca ini, Allah Ta'ala akan buka jalan untuk dapat ilmu yang mudah. Amalkan semua ni. Maka dia pun duduk mengaji dalam ponok. Kalau aku ngamah ni, barangkali alim cepat berkali. Cepat alim ni. Baca, 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 baca. Alim semua. Alim pada orang lain. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ada alim ponok. Baca. Baca. Masa saya masuk dulu dah. Jumpa kita senyum. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jumpa di kedai nasi. Qul huwallahu ahad. Dah pilih ni tak ada lah. Masa mula-mula masuk tu. Tanya dia. Jangan. Jangan nak pintah jalan. Mengikut jalan yang orang dulu buat. Mengaji tu. Dah. Habis itu. Wa amma fil istilahi. Hak ni mudah. Hak ni mesti kena tahu. Tak tahu hak ni tak boleh. Hak ni kena tahu. Wa amma. Yani wa amma makna al-alami. Fil istilahi. Adapun bermula makna alam. Pada istilah. Istilah ulama kalam lah. Istilahin mutakallimi lah. Al-istilah istilahil mutakallimi. Bermula makna alam pada istilah panggilan ulama tauhid. Bila sebut kata alam tu apa? Jawabnya fahuwa, maka iaitu. Makna alam tu pada istilah ialah kullu ma siwa maulana. Tiap-tiap benda yang lain daripada Tuhan kita jalla wa azza. Ma siwa Allah. Benda yang lain daripada Allah dikatakan alam. Sebab tu bila sebut orang tanya apa alam, jawab atau kullu ma siwa Allah. Ma siwa Allah. Kalau ni kecek tanya dari umum ni. Kalau nak tafsirkan lagi, kullu ma siwa zatillah, kullu ma siwa zati maulana wa sifatihi. Kata itu. Tiap-tiap benda yang lain daripada zat Tuhan kita dan sifat-sifat Tuhan kita. Lain pada tu dikatakan alam semua. Faham tak? Kita ni alam tak? Alam. Tu alam. Kali itu alam tu Rabb. Allah Ta'ala tu Rabb, Tuhan bagi sekalian alam itu.
masih Allah Jalla wa Azza. Habis itu tambihun hada tambihun hada amrun munabbihun. Munabbihun ke apa? Munabbihun liman ghafala an sababi tasmiyatin ala. Tambihun hada amrun munabbihun liman ghafala an sababi tasmiyati an alami. Ini satu penjagaan nak menjagakan mereka yang lalai daripada sebab yang dinamakan alam. Sebab apa orang panggil alam? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada asal tak ada tulis tak ada tu. Kena cepat juga situ. Kena boyak juga. Tulis. Hada amrum munabbihun min nun ba ho ho pula munabbihun liman ghafala ghafala an inum an sababi sababi sibaba tasmiyati tasmiyati an alami Allah. Cantik. Duduk dalam orang. Orang tulis lagu ni. Tak ada rangkai. Kalau ngaji dengan Abang Kari ni tak apa. Boleh lagi. Boleh tulis. Kalau ngaji dengan Abang Mukhtar ke. Masalah. Tak ada nak makan. Jangan cepat tulis sikit. Saya ada ponak ni dua. Kalau ngaji dengan Abang Mukhtar. Panggil kena pergi. Kena hajar akan cepat. Tapi kalau belajar dengan Abang Bokari, tak apa, relax dulu. Ya, slow-slow. Ha, itu. Dia begitu, kena belajar dua-dua cara. Ada kawan saya tu, tulis apa? Apa? Ya tak ada. Tahu kan begini. Kadang-kadang bila ada apa, dia tulis atas latar. Dia penuh dah kita ketah. Apa latar? Bila sudah mengaji, barulah ambil daripada latar tu. Latar surah. Bila latar tu, itu nilai kita. Oi, cepat. Kena cepat. Kalau kita berkira mana ketah itu, tak ada lah. Kira tak ada lah. Dia cepat. Berarti dia ni masing-masing guru pula. Ni lama dah ni, lama dah. Lama dah. Dan bihun dia kata ini satu penjagaan. Summiyan alamu alaman. Dinamakan akan alam itu alam. Tengok dia kecek. Dinamakan alam itu alam pertama tu dikatakan musamma lah benda. Ni kecek lagu ni tak sedar nanti. Dia sebab dia berulang-ulang banyak dia mengintak tikrar berulang-ulang. Dinamakan alam tu alam, dinamakan zat tu zat. Zat mula-mula tu tuan. Zat yang kedua tu nama. Sumbian alamu dinamakan akan alam, yakni musamma bagi alam tu. Dinamakan alam tu alaman. Alam. Sebab apa orang panggil alam? Lemu sebab apa panggil alam? Bukit sebab apa dikatakan alam? Sebab apa dinamakan alam? Dinamakan itu kerana ilat pada sumbian. Lima yastafidun naziru fihi. Kerana barang yang dapat fahamlah yastafid istifad yastafid istifada dapat reti dapat faham kerana perkara yang dapat fahamlah annaziru oleh orang yang fikir tadi oleh orang yang fikir akan dapat faham fihi padanya pada ma pada benda tu kerana perkara yang dapat fahamlah oleh orang yang fikir padanya pada perkara tu faham tak? Kerana perkara yang dapat faham padanya oleh orang yang berfikir. Kerana benda yang orang yang berfikir itu dapat faham padanya. Apanya ma'istafidu? Kau dulu. Nazran sahihan lah. Umutullah bagi nazir. Orang yang fikir itu pun kena kaya juga. Na'an-naziru nazran sahihan. Sebagai fikir yang sahih, yang betul. Kena fikir yang betul lah. Kalau tilik tak betul, nazar dia tak sahih, maka tak dapat istifadah juga.
Kerana barang yang dapat fahamlah oleh nazir padanya apa barang tu? Minal ilmi bisani'i bayan pada ma. Daripada mengenal bisani'i akan Tuhan yang mencipta. Ba tu takdiah ya. Minal ilmi ini daripada mengenalkan minal ma'rifati bisani'i akan Tuhan yang mencipta. Tu minal ilmi bin sani. Ini minal ma'rifati, daripada mengenalkan Tuhan pencipta dia. Bila dia tengok akan pohon kayu, maka pohon kayu itulah dikatakan alam. Sebab apa dikatakan pohon kayu itu alam? Kerana ada barang yang kita sebagai orang yang menilik ni dapat faham daripada pohon kayu itu. Kerana ada barang yang kita dapat faham pada barang itu. Apa barang tu? Daripada mengenalkan dengan sonet. Cek lagu tu. Sebenarnya bila kita kata min itu bayan pada ma, kita letak ilmu bil sonet tu di ma tu boleh tu. Kerana dapat kenalkan dengan sonet, kerana dapat makrifah. Makrifah yang dapat fahamlah oleh nazir padanya pada makrifah itu. Tak nak. Lima yastafidu an-naziru fi, lima yastafiduhu an-naziru fihi fil alam. Tu lima lah, dah baik lah. Fihi fil alam. Kerja klik kemar, tak kena. Lima yastafidu ayastafiduhu yastafidu an-nazir, nazir fihi fil alam. Apa ma yastafiduhu tu? Minal ilmi bisani'i. Ha tu gitu. Tak gitu. Jadi payah bahasa ini dah. Tak apa. Bahasa dia. Walannahu alamatun dalatun ala wujudis sani'i. Atau kepada lima fi, lima yastafid tadi. Dinamakan alam. Nah, hak ni lah ni ilat ni. Ilat yang kedua ni kebiasaan berjumpa dalam kitab-kitab ulama. Annahu alamatun ni, hak ni ilat yang selalu guru-guru tu guna. Sebab apa dinamakan alam? Alam itu dinamakan alam kerana apa? Dinamakan tu liannahu, kerana bahawasanya alam itu alamatun, ialah satu ialah alamat, ialah tanda. Dalatun, yang menunjuk, ia tanda tu menunjuk ala wujudis sani'i, ke atas ada yang menjadi atau ada yang mencipta. Kerana alam itu ialah alamat yang menunjuk di atas wujudis sani'. Faham tak? Summiyan alamu alaman liannahu alamatun dalatun ala wujudis sani'. Boleh faham tak? Alam tu alamat. Berarti yang diiktibar alam tu iktibar alamat tu. Kerana bila kita kira, ya istilah ni serupa bakal kan? Hadis, alam, makhluk, apa lagi? Hadis, alam, makhluk. Lepas tu lagi? Hadis, alam, makhluk, mungkin. Ini benda tu lah ya sebenarnya. Tapi dipanggil alam tu iktibar dia sebagai alamat di atas wujud di sonet. Sebab tu dipanggilkan alam. Faham tak? Panggil alam kerana dia tu alamah. Tapi sebab apa panggil makhluk? Iktibar dia kena jadi. Bagikan hadis iktibaria baru jadi, baru timbul. Dulunya tak ada. Panggil hadis iktibar dulu dia tak ada, baru ada. Panggil makhluk kerana dia tu kena jadi. Panggil alam kerana dia tu alamat kata Tuhan ada. Panggil mungkin kerana dia boleh ada dan boleh tak ada. Faham tak? Panggil mungkin kerana dia boleh ada, boleh tak ada. Panggil alam kerana dia jadi alamat kata Tuhan ada. Panggilkan makhluk kerana dia tu dicipta. Panggilkan hadis kerana sebelum ni tidak ada, baru saja timbul. Faham tak? Sebenarnya musamma dia satu ya. Ni alam, hadis, mungkin, makhluk. Atau benda yang sama tu boleh panggil dia 3-4 nama. Iktibar masing-masing. Ni panggil leh. Iktibar sebut dan iktibar letak nama.
Boleh. Ah, hai dah. Alhamdulillah. Aku apa tak harap jangan tengok dia lagi. Baru je. Oh, balik boleh panggil hadis ni. Baru je. Ha, tengok sikit lagi lah. Hari ni tu kena tiga. Lepas Zuhur lagi Tufatul Bayan, Tufatul Bayan. InsyaAllah kita nak baca ni lepas Zuhur. Lepas tu malam ni Matan Bina pula. Dah. Jadi kuat lah, kuat. Kena ngaji lebih kuat lah. Masa kita ni sikit dah ni nak hadap kepada imtihan lah. Berarti masa nak mengaji semua dah masa ni. Dan pula lepas pada imtihan ni pun tak nak mengaji semua juga kita. Kerana Ramadan, hari raya, musim panas, segala-gala apa nama halangan juga untuk mengaji. Lepas ni, lepas pada peksa ni. Musim panas bukan sedap mengaji, dia nak relax. Gitu je, dia nak jalan ikut patah, dia nak pergi ni, ikut Iskandaria, gitu. Gitu je. Masa mengaji tu tak ada mana. Lepas tu masa tu orang cuti banyak, orang klik ke Malaysia, orang klik ke Thailand banyak, orang mengajar-ngajar sendiri pun tak ada. Apa-apa yang dia klik, saya pun boleh jadi. Lepas tu masa tu kena kira lah. Kena mengaji tu tak ada semua mana. Dengar rekaman gitu je, tu bukan hasil dengan sepenuh dah. Ingat pada lah. Sikit dah masa. Kata musannif rahimahullahu taala wali annahu alamatun dalatu ala wujudi sani'i summa taqil lin alami sufli pula summa kemudian apa summa ai ba'da intiqalika ila nazari fin alamin ulwi. Ha, itu cara dia. Summa ay ba'da intiqalika ila an-nazar fi al-alam al-ulwi. Selepas daripada engkau pindahkan tilik ke kepada alam ulwi, pindahlah pula kepada alam sufli. Intaqil, hendak pindahlah engkau pula. Ini kecek rengkah-rengkah dah. Kalau kita pandang takdir tu boleh takdir lah. Summa intaqil lin alami sufli, yakni summa intaqil ilan nazari fin alami sufli. Yang ada kata itu. Kenapa tak? Summa intaqil ilan nazar fi an alami sufli. Kemudian hendaklah engkau pindahkan pula kepada menilik dan memandangkan fi al-alami sufli, pada alam yang pihak bawah pula. Pada alam yang di pihak bawah. Al-alami sufli, al-alami al-mansubi ila jihati as-sufli. Al-alam al-mansub, al-mansub ila jihati as-sufli. Ha, itu maksudnya. Itu dia. Kemudian pindahlah pula kepada alam yang pihak bawah pula. Alam bawah ni tengok ke bumi tu padailah. Tanah korek tengok cacing. Tengok bumi pun padailah. Wal muradu bin alami sufli tu. Ha, sini rakyat murad dulunya. Tak rakyat murad dah. Tapi tak apa ya nak buat sekali. Wal muradu bin alami sufli al-ardu wa mattasala bil ardi min nabatin wa min hayawanin wa ghairi dhalika. Ha tu. Wal muradu bil ulwi lil alamin ulwi ma ada dhalika. Ya noh ya tu ya ma ada dhalika. Apa ni dia tangguhkan huraian. Wal muradu bil ulwi ma ada dhalika. Fayadkhulu fihi as-sahabu war-ra'du wa ta'i. Kok tu. Ya kata tilik kepada alam yang di bawah. Wal muradu bin alamis sufli, dan bermula murad
Tujuan musannafnya bin alami supli. Tujuan muradun musannifi bin alami supli dengan alam yang pihak bawah. Ialah khabar. Al-ardu bumi. Wa mattasala bil ardi dan barang. Yang berhubung ia-ia barang. Bersambung ia-ia barang. Bersambung bil ardi dengan bumi. Bagai yang berhubung sambung dengan bumi. Benda yang bertakuk kira hubung dengan bumi. Apa tu? Banyak lagi lah mata solat tu. Min nabatin ke bayan pada ma. Benda yang bersambung dengan bumi tu. Min nabatin daripada tumbuh-tumbuhan. Wa min hayawanin dan daripada binatang-binatang. Yalah tak? Binatang di atas apa? Atas bumi. Dia mahu kata, ah, sebab burung. Buruk tak apa? Atas udara. Tak itu? Tak udara, tak bumi. Eh? Atas udara, tak tahu. Hmm? Dua-dua. Ha? Kenapa dia? Ketika dia terbang atas tu, jadi alam supli lah. Alam ulwi lah dia tu. Ketika di bawah, jadi alam asfali ala tu awalam yarau ila at-tayri fawqahum tu hai suruh tengok ke atas tu hai suruh tengok ke atas fawqahum nu safat wa yaqbid ma yamsikuhunna illa ar-rahmah gitu buku saya ya takut saya. Teka yogi. Pada buka. Lagi tu. Buka. Teka tu. Teka yang tu. Yogi tutup sayap dia. Pergi buka pula. Tu yang kata. Mu tak tengok ke? Burung yang duduk atas udara. Ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang duduk pegang dia. Jangan jatuh ke bawah. Duk pegang dia tu supaya dia tak jatuh ke bawah tu siapa? Tidak yang memegangkan mereka malaikat Tuhan yang Ar-Rahman Allah yang duk yang kontrol mereka supaya tak jadi jatuh. Kita cuba buat gitu, Superman. Jatuh berat. Kalau kira burung besar mana pun dia boleh terbang. Patah. Burung besar. Dia boleh gitu. Tak itu. Ah, tu yang boleh. Kalau kira tubuh yang berat, tapi Allah Taala. Allah Taala yang memegangkan mereka. Ha. Silip orang. Innahu bikulli syai'in basir. Ha, tu saya kata. Ah, tengok. Kata musannif rahimahullahu taala kaitu murad dengan alam supli itu al-ardu wa matasala bil ardi bin nabatin wa min hayawanin wa ghairi zalika dan lain daripada atap kepada nabatin dan yang lain daripada dimakian itu yani wa min ghairi zalik dan daripada benda yang lain daripada dimakian zalika 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 al-mazkur minan nabat wal hayawan itulah lain pada tu banyak lagi apa lagi hak lain pada tu lautan api masalah. Ha, tu ialah berlaku tu. Daripada bumi semua tu. Tengok pula. Wal muradu bil ulwi. Dan bermula murad musannah bil ulwi. Bil alamin ulwi. Tujuan musannah dengan kata alam yang tinggi tu. Alam hop-hop atas tu apa? Ialah ma'ada zalika. Ialah barang yang selain daripada dimakian itu. Dimakian itu. Zalika zalika an alami sufli. Barang yang lain daripada alam bawah tu dikatakan alam ulwi semua. Bukan matahari saja. Bukan bintang saja, ada lagi benda hak lain pada sufli tadi tu dikatakan ulwi. Kalau itu fa yadkhulu nampak tafrid pada murad al-murad. Fa yadkhulu fihi as-sahabu war-ra'du. Maka masuklah di dalamnya dalam al-ulwi tu, masuklah juga dalam alam ulwi. As-sahabu ulih awan-awan. Awan-awan yang duduk atas tu makhluk juga masuk juga dari sufli. Kerana ia bukan duduk di bumi ni kah?
Lama kita kata supli ulwi tu kena di atas bintang matahari saja, bukan eh? Masuk juga as-sahab. Apa as-sahab? Awan-awan masuk juga pada ulwi. Boleh. Lepas tu war-ra'du ataupun as-sahabu dan guruh-guruh, guruh pun masuk juga gitu dah. Ra'du. Wa jami'u, mana nama asli lagu tu? Wa jami'u ma khalaqallahu fil jawi. Mana nama asli lagu tu? Atap kepada as-sahabu juga. Fayadkhulu fihi, maka masuk padanya pada al-alamin ulwi itu juga oleh jami'u ma khalaqallahu fil jawi. Oleh tiap-tiap, oleh semua barang yang telah menjadi akan dia oleh Allah. Khalaqahu lah. Ma khalaqahullahu fil jawi. Semua barang yang telah menjadi akan dia oleh Allah pada al-jaw, pada udara. Semua benda yang terjadi pada udara masuk dalam alam al-ulwi. Gas-gas, carbon dioxide, oksigen, nitrogen, apa lagi, bakteria, kuman-kuman, semua yang ada pada udara masukkan alam al-ulwi tu. Dalam tu banyak pula tu udara tu, dia macam dah. Masya-Allah. Habis itu Allahu akbar walillahilhamd. Wa kullu ma wa kullu ma fawqa as-samawati wal arshi min al-'alamin ulwi. Tak apa, dah khabar boleh. Wa kullu ma fawqa as-samawati wal arshi min al-'alamin ulwi. Kalau atap boleh, tapi min tu nampak lain sikit kalau kita nak bayar pada ma. Tapi orang tak ada khobar. Wa kullu ma fawqas samawati wal arsy, dan bermula tiap-tiap barang yang atas daripada langit-langit yang tujuh, hak atas daripada langit lagi, wal arsy, dan atas daripada arasy lagi. Benda hak duk atas pada arasy bukan Allah. Wa ma fawqal arsy wa huwa Allah. Ay, okay, hak tu dah mula. Tiap-tiap barang yang atas daripada langit-langit dan aras itu pun minal alamil ulwi, adalah ia khabar daripada alam yang tertinggi juga. Maksudnya alam ulwi semua. Apa arah tu ada lagi tu? Ada apa lagi? Tak tahu. Tu. Apa ada lagi? Arah tu apa macam tak tahu. Banyak kau lagi. Banyak lagi. ويحتمل أن تقديم المصنف العالم العلوي لشرفه على السفل ولما فيه من زيادة العجائب إلا أنه يقيد بما عدا البقعة البقعة التي ضمت أعضاءه عليه الصلاة والسلام. الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا بجاه أنا بجاه. نبغتي بن. تعليه عليه. أنا بجاه. ويهتمل dan ihtimal boleh jadi, ya kata. Ihtimal boleh jadi. أن تقديم. Orang tanya kepada kita, sebab apa musannif rahimahullahu taala dia utamakan an alamin ulwi ke atas alamin sufli? Dia tak kata fanzur ila nafsika summa taqili lil alami sufli summa ulwi. Dia tak kata gitu. Sebab apa dia kata lil alami ulwi summa sufli? Padahal dia masuk juga tu dah. Lil alami lil alami sufli summa ulwi. Tajid bihi boleh juga kalau kira. Sebab apa? Orang tanya. Sebab apa? Jawab kata i banyak ihtimal, boleh jadi, boleh jadi banyak. Wa yahtamilu, ni ihtimal yang pertama. Mana ihtimal lagi? Jawab so ya dah. Wa yahtamilu, dan boleh jadilah, dia kata ihtimal lah, boleh tanggung gini. Boleh jadi anna taqdiman musannifi, fa bagi yahtamilu,
Dan boleh jadi bahawa takdiman musannifi mendahulu oleh musannif, musannif mendahuluikan an alam al-ulwiya, maka bagi takdim, takdima idafa takdim kepada al-musannif, idafa masdar kepada fa'il an alama tu maka bahwasanya mendahului oleh musannif rahimahullahu taala akan alamil ulwi, akan alam yang tertinggi. Beliau mendahulukan ke atas apa? Ya kena ada lagi tu takdima ala, kan? Mendahulu ke atas. Kalau tulis an alaman ulwi ai alan alami sufli. Kena ada itu. Bukan ala, bukan ala hok belakang dah. Ala tu hok tu tak ada pada syarat. Tak anna taqdiman musannifi an alamal ulwiya ala alami sufli. Ya, kata itu. Bahwasanya mendahulu oleh musannif akan alam atas, mendahulu ke atas alam bawah tu. Sebab apa musannif takdim? Takdim pada zikri lah tu. Takdim fi zikri lah tu. Bahwasanya musannif disebutkan dulu akan alam ulwi ke atas alam sufli. Ilak dia. Takdimnya li syarafihi. Kerana mulianya, mulia oleh alam ulwi, mulia ala sufli, mulia atas, lebih di atas al-alami sufli, lebih di atas alam bawah. Kalau kira alam hak atas dengan alam bawah, alam atas lebih mulia. Betul? Lebih mulia. Alam langit lebih mulia daripada alam bumi. Sebab apa dia syarat? Tak wayak. Wayak ilat yang kedua. Walima fihi atap kepada li syarafi. Ini ulama kata lagi, sebab apa alam atas tu lebih mulia daripada alam bawah? Salah satu jawapannya ialah alam atas itu tak pernah dilakukan dan tak pernah berlaku maksiat kepada Allah Ta'ala. Hak atas, puak-puak hak atas tak bisa.